Tahun 2017, dunia otomotif masih dihiasi oleh gemerlap mobil-mobil mewah. Tapi bedanya kali ini mereka semakin fokus pada teknologi tepat guna. Seperti di Consumer Electronics Show di Las Vegas. Raja otomotif Jepang, Toyota, luncurkan mobil dengan fitur i-vehicle. Tak mau disaingi, Honda mulai luncurkan mobil versi hybrid dari sedan Clarity miliknya. Sementara BMW berjanji akan luncurkan mobil tanpa pengemudi tahun 2021. Jaguar Land Rover pun tak mau kalah hijau. Bulan September mereka berjanji akan keluarkan seri elektrik atau hybrid dari semua model yang dimilikinya tahun 2020 mendatang. Sementara di Berlin, skuter listrik yang dapat dipesan via aplikasi HP menjadi cara yang paling digandrungi wisatawan untuk berkeliling kota. Ada 1.800 skuter listrik yang tersedia di Jerman. Semuanya dapat disewa, asalkan penyewa miliki lisensi menyetir. Tren mobil berbaterai juga semakin meluas. Stasiun pengisian baterai mobil semakin menjamur di Amerika Serikat melebihi jumlah kedai kopi. Tak punya tip bagi pengantar makanan? Bukan masalah. Di seluruh Amerika Serikat, Domino's dan Ford bekerja sama menjajal kemampuan mobil pengantar pizza tanpa pengemudi. Sementara itu, supermarket Ocado di Inggris Raya juga tak mau kalah. Mereka meluncurkan mobil otomatis tanpa pengemudi yang bisa antarkan pesanan ke pelanggan. Lain lagi dengan Rusia. Negeri beruang merah ini malah sudah meluncurkan bus tanpa pengemudi yang dijuluki Matreska. Kinerja bus ini menggunakan kamera untuk mengenali objek dan mengikuti rute. Meski begitu, mobil klasik masih tetap punya penggemar. Museum Mobil Gilmore di Michigan kebanjiran pengunjung yang ingin merasakan sensasi menyetir mobil otentik di Ford. Mobil ini sudah berhenti produksi hampir seabad silam. Di tahun 2017, para produsen mobil berbagai kelas mulai sadar pentingnya mobil ramah lingkungan sekaligus tinggi teknologi. Karena kemewahan saat ini bukanlah satu-satunya alasan para konsumen membeli mobil.